Terima kasih, geng. Tuh kan, pada nggak percaya. Kan saya selalu bilang bahwa saya adalah anggota Cherry Bell atau Cibi-Cibi. Tapi... geng, kenapa kalian di situ, aku di sini? Jadi kesimpulannya adalah, banyak yang nggak percaya aku tuh anggota dari Cibi-Cibi. Kan aku selalu bilang kan, ini lihat-lihat, aku pernah cerita dan nggak pernah ada satu pun orang yang percaya. Silakan tolong diputar tayangannya. Oh, Bapak nggak suka Cibi-Cibi. Cibi-Cibi, aku juga suka banget Cibi-Cibi. Oh my God, kamu tahu nggak siapa aja yang ada di Cherry Bell? Ada Keisha, Stevie. Stevie masih di situ? Iya. Oke. Terus? Charlie. Charlie masih? Charlie S12? Bukan. Charlie kan? Oh, Charlie. Oh, sorry. Kira Charlie. Siapa lagi? Aurin. Aha. Gigi. Gigi? Masih ya di situ ya? Dia oke. Bertahan ya dia ya. Kamu tahu nggak? Aku anggota Cherry Bell. Please deh, nggak ada yang percaya. Masalahnya adalah aku tuh anggota Cherry Bell. Yang pertama malah sebelum mereka ini tampil, aku Cherry Bell. Generasi satu. Cherry Bell 01. Cuma kan aku kan sibuk ngurus anak, antar jemput anak sekolah, terus arisan, ke pasar, ngontrol harga barang-barang yang naik dan lain sebagainya. Jadi aku jarang latihan ya, geng. Nah, kalau gitu kita mau ngetes ke sana dulu. Kalau emang kakak personil Cherry Bell, kakak harus dance yang kayak tadi, tapi sendiri. Nggak bareng mereka. Waktu yang generasi 01 itu tariannya tari Sunda. Iya, yang diklasifikasi karena Cherry Bell penuh inovasi. Mangga. Tari yang tadi kan? Iya. Mereka juga nggak tahu juga. Tapi dari awal ya, Kak. Iya. Gak bisa dong durasi. Durasi. Gak apa-apa kita kasih. 1, 2, 3. Obral gaya-gaya dance kita, geng. Nanti ditiru sama yang lain, geng. Oke, sis. Oke. Oke, Cibi, geng. Di sini sudah hadir Twi Boy. Mana Twi Boy? Twi Boy kan? Ada Twi Boy. Ada Twi B juga. Jadi ini mereka fans-fansnya ya. Ah, tapi jangan seneng lagi. Oke. Tadi kan baru dance sendiri. Nah, sekarang kita punya ini nih. Yeay! Wow. Oke. Nama? Iya, tentukan nama kita menurut badge itu. Oke, yang ini aku tahu. Itu nama aku. Boleh. Pas ganti baju berubah ya. Pas ganti baju berubah. Emang Cibi gitu, Kak? Mirip-mirip. Sebentar, tadi ada yang lipstiknya merah dihapus. Oh my God. Oh. Sebentar ya. Yeay! Ah, itu karena kelihatan kamu kayak malaikat. Next. Bye. Oke, ini yang paling cerewet di antara semuanya ya. Aku tahu, yang tadinya di SC12 ya, Charlie ya. Charlie, oke. Oh my God. Lirikan matamu menarik. Sebentar. Shoot, kamu itu kan. Iya, itu teknik Cherry Bell. Partner. Yes. Ini geng dance aku banget. Satu generasi. Benar. Kamu generasi kamu. Ayo. Semangat. We love you, Tessara. We do. We love you, Tessara. We do. Benar. Belum. Oh, belum. Tuker-tuker, Dipanggil pun namanya. Oh iya.
banyak banget sih anak-anak ini. Masih ada tiga lagi. Oke, aku tahu nama kalian, tapi kalian tahu nggak nama kalian? Maksudnya, kalian sungguh mirip. Pasti kalian suka ketuk-ketukan sama diri sendiri kan? Coba aku tes. Steffi, tahu nggak kamu yang mana Steffi? Steffi. Steffi. Bukan nyawut. Steffi. Kamu masih menunjukkan di muka kamu, aku Steffi. Banyak banget, abis ini gak ada lagi kan? Udah kan ini kan? Gak ada tiba-tiba ada 40 orang lagi datang. Kebanyakan orang aja gak? Siapa tuh? Kezi ya? Iya kan? Satu lagi. Ngapain gonta ganti mulu? Tinggal satu orang juga deh. Kristi. Tolong besok rambutnya ada yang dimohok, ada yang dicepak, ada yang di ituin, ada yang dibotakin ya supaya aku tahu kalian siapa aja. Oke, kita akan kembali lagi nanti dengan mereka, kita akan cari tahu. Sekarang kita sudah tahu nama-nama mereka. Siapakah nama pacar-pacar mereka? Tetap di Sara Sehat. Banyak-banyak yang minta Cherry Bell untuk hadir di sini dan akhirnya mereka hadir di sini. Selain itu di sini hadir juga penggemar mereka, ada Twibi dan Twiboy. Teh Sarah, tadi ya, udah dinilai sama Cherry Bell. Sekarang kita harus tanya sama Twibi Twiboy. Jadi Twibi Twiboy cocok gak Teh Sarah jadi Cherry Bell? Nanti manajer aku akan ke kalian ya, akan memperpanjang kontrak. Sebenarnya kan aku udah bilang, aku kan dari awal sudah sama Cherry Bell. Tapi kan karena aku kemarin lagi vakum karena kesibukan aku gitu kan. Lagian aku juga kemarin gak bisa tinggal bareng-bareng sama kalian. Kalian kan masih tinggal bareng kan satu apartemen. Astaga, pasti ribet banget tuh apartemennya. Penuh dengan cewek-cewek bawel istimewa. Nadanya gak gitu. Apa? Nadanya gak gitu. Mungkin zaman dulu kayak gitu. Iya, zaman atau generasi. Sekarang nadanya gimana? Sekarang? Istimewa. Istimewa. Sekarang awet muda. Jadi muda lagi. Terima kasih. Mendadak muda. Iya, aku harus pasang poni. Nanti aku poni yang dijepit deh. Kalau bangun tidur pagi jam berapa semuanya samaan gak? Tergantung. Siapa yang bangunnya paling siang? Tergantung. Ngapain aja Cherry sama Keisha? Oh ya? Bangun jam berapa? Sama sih jamnya. Jam biasanya kalau kita berangkatnya misalnya jam 10, dia bangun setengah 10. Nggak mandi dong? Mandi! Mandinya paling terakhir. Aku mau tanya, hey Twibi dan Twiboy, kira-kira Cherry mandi nggak ya pagi-pagi? Mandi, Kak. Mandi. Tapi nggak pakai sabun. Jadi siram aja di bebek mata. Pasti mandi gaya Bruce Lee. Bersihin ini doang. Jadi suka berantem gak kalau satu apartemen? Masa kompak terus? Ayo terus terang. Kejar-kejaran sering kak. Kejar-kejaran? Kenapa Cherry? Kenapa? Dia jadi zombie. Jadi kemarin itu Cherry habis ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dalam satu hari kita kerjain Cherry itu sampai 3 kali. Diapain sampai aja? Akhirnya malam kita itu ikat dia, ikat mulut, ikat kaki supaya bisa kita siramin. Disiramin. Iya. Soalnya kalau nggak diikat dia susah dikontrol. Susah dikontrol. Ya iya, siapa juga yang mau disiram? Masa ada orang dibilang mau disiram terus dia diem aja pasrah. Pastilah susah dikontrol. Kalau berantem siapa yang paling nyebelin, silakan tunjuk. Siapa? Halo. Siapa yang paling keras kepala deh, bukan nyebelin, yang paling keras kepala? Kita semua. Ada jawaban ini. Jadi Tibi, sekali punya adil semua aja. Biar adil. Baru, Kak. Bisa jadi. Biar adil. Jadi semuanya keras kepala. Jadi enggak ada yang mau ngalah. Keras kan? Bisa bolong. Benar kalau enggak.
Jawaban yang cerdas. Kalau nggak keras kepalanya dari tape berarti ya. Jadi coba kasih tahu aku kegiatan setiap hari ini ngapain aja, bangun tidur. Kalau lagi nggak ada kegiatan latihan. Kerjain orang sih, tidur lagi. Sekarang mau tau nggak, Cherry Bell kalau berantem itu gimana dia? Coba. Kasih lihat kita. Oke. Berantem nih di ujung lorong sini, yang kamar ujung sini. 1, 2, 3. Action. Oke. Berarti aku akan susah jadi Cherry Bell karena kalau aku berantem coba. Berantem. 1, 2, 3. Gimana berantem? Kamu tadi mau jamur rambut aku. Aku enggak bisa berantem, orang aku enggak bisa mengibas. Rambut. Nanti aku keplik. Rambutnya sekarang panjang. Panjang. Iya. Ini rambut panjang emang memang enggak boleh. Oh, Gigi sekarang rambutnya. Memang enggak boleh potong rambut ya? Enggak boleh potong rambut ya? Boleh. Gunting rambut. Boleh. Kalau Gigi kan karena emang dari dulu udah pendek ya. Jadi ya, sebenarnya enggak boleh nih rambutnya panjang sama produser. Oh, justru enggak boleh. Oke. Kalau ke apartemen teman-teman boleh datang gitu enggak sih? Boleh visit gitu enggak sih? Boleh dibawa aja di lobi, Kak. Oh, di lobi, iya. Di lobi. Di lobi sama OB di lobi. Tapi kalau Kak Sarah yang mau datang, boleh. Karena kakak itu bisa bantu beres-beres. Memang apartemennya berantakan. Iya, banyak barang aja. Banyak sepatu, Kak. Banyak buang. 40 pasang. Kalah dong sama aku 41. Cuma tambah satu sebelah doang. Teman-teman gak boleh, jadi kalau ada yang mau datang kayak cowok-cowok lagi PDKT gitu. Wow. Gimana caranya? Cowok ada yang datang? Manager. Bagaimana? Supir kita. Supir. Ini belum punya cowok? Sama belum, kayak aku. Iya, anak. Iya, gimana? Anaknya ada. Kalian tuh fansnya banyak banget ya di seluruh Indonesia. Dan sering banget fans-fans kalian itu mengupload mereka membawakan lagu-lagu kalian ya, cover songs ya kalian. Coba kita lihatnya seperti apa, nanti aku pengen tahu komentar kalian. Silakan ditayangkan. Sudah dong. Ada yang pernah lihat? Mereka kayak Cherry Bell loh, semuanya nyanyinya kompak, semuanya merem. Kenapa ya? Video itu mereka merem. Aku tahu karena mereka udah hafal liriknya. Iya, mereka ngebayangin kalian. Iya, karena kalau ngebayangin aku mereka gini. Pasti mukanya ekspresinya bingung gitu. Apakah itu kriteria untuk mendapatkan seorang pasangan? Laki-laki harus tahu lirik dari lagu Cherry Bell? Silahkan dijawab. Bisa jadi, soalnya Feli suka cowok yang bisa nyanyiin buat dia gitu. Oke. Gak masalah, seleramu sama selera aku. Kita serebutan cowok. Gak boleh dong sesama cibi-cibi. Aku melupakan. Oh, jadi gak jadi kamu? Lanjutin dong, katanya Cherry Bell. Nanti suara aku fals hari ini. Jangan, nanti yang mereka takut, aku baru bisa dance aja. Coba cowok-cowok kalian tuh sukanya seperti apa sih? Suka yang, kamu kenapa Anissa, kenapa kamu nunjuk ke dia aja? Memangnya kamu sukanya kayak gimana? Anissa suka sama yang nyanyi pertama kali tadi.
tadi yang berewok. Oh yang berewok tadi. Oh sukanya yang berewok. Arab. Oh kayak King Kong. Bukan okay. Yang banyak bulunya. Sebenarnya kalau cowok Arab tuh biasanya matanya bagus. Aku suka bulu gitu cowok-cowok yang matanya. Oh bulu matanya lentik-lentik. Oke, semua orang pasti suka, semua cewek pasti suka cowok yang kece-kece itu udah pasti. Apalagi kalau bisa main musik ya. Oke, sekarang kita main game aja deh. Nama gamenya Truth or Dare. Sudah pernah main Truth or Dare? Aku akan memilih namanya di sini karena kalian banyak sekali ya. Jadi aku akan pilih salah satu aja. Dan kamu boleh pilih. Namanya hilang. Steffi. Langsung kata Steffi, aku mau warnain rambut aku biar gak dikenal. Oke, Steffi. Silakan sayang kamu pilih truth or dare. Kak soalnya itu. Salah lihat. Truth or dare. Maaf, Steffi. Steffi, truth or dare. Agak ngeri ya. Apa ya? Ngeri. Terus. Terus. Kalau nggak bisa jawab, kalau nggak bisa jawab baru kita kasih dare ya. Sebutkan tiga rahasia salah satu personel. Dari, ya silakan dari cari kata. Tiga rahasia. Apa gimana? Kamu lihat kesini aja, takutnya nanti kamu dimusuhin sama mereka. Mau dilemparin pakai rambut? Silakan. Tiga rahasia ya. Rahasia siapa? Anissa. Oke Anissa. Oke, silakan Steffi. Anissa punya keindahan dunia di sini. Oh, punya keindahan dunia di sini ya, birthmark. Oke, birthmarknya berupa. Ada yang lihat. Emang kenapa sih cantik kok? Tapi. Tapi berjendol. Enggak masalah. Jadi kalau dipegang jadi ingat. Coba kasih kelihatan kalau misalnya agak gemukan tuh agak kelihatan. Gitu. Jadi harus dikurusin biar ini naik. Enggak apa-apa. Jadi kan orang bisa ngeliat, oh itu Anissa yang ada itu. It's okay, jangan minder sama keindahan dunia itu tanda lahir ya. Steffi apalagi itu baru satu, dua lagi. Dia jangan juga. Jangan kasih lihat tanda lahir tempat yang aneh-aneh. Kita belum siap di acara ini. Dua orang lagi. Lain. Dia. Boleh siapa aja? Apa rahasia aku? Rahasia dirinya sendiri aja. Personal banget nih. Personal juga. Boleh saya sebut? Ayo. Kezia deh, Kezia. Ya. Astaga. Kita masuk bersama. Silakan apa rahasianya? Kezia itu suka Kezia itu ngeri ya. Kezia itu suka konser kalau di kamar mandi. Suka. Lama banget tandingnya. Orang udah mau kebelet gitu ya. Kezia ya ampun. Masih nyanyi. Oh my God, kasihan yang lain ya Kezia. Satu lagi. Nggak salah kak, dia suka ketinggalan di toilet. Siapa? Kezia. Ketinggalan lagi heboh. Kamu dimana ketinggalan? Kenapa nambahin? Feli ini dari tadi Feli ya? Iya, satu lagi Feli. Feli tuh kalau pakai lipstik merah banget. Kayak tadi ya? Kayak tadi ya. Kayak emak-emak zaman 70-an. Emang? Zaman yang pasar asehan. Kenapa gitu? Aku kemarin ke pasar Cipete pakai lipstik merah juga. Oh kalau lagi gak perform merah. Ya, katanya biar nyerep dulu. Biar nyerep? Kayak mau minum darah ya biar nyerep. Oke berikutnya aku pilih lagi ya. Kezia! Kezia! Kezia mau truth or dare? Jadi kamu pilih dare. Oke, silakan. Ya, yang berat ya, yang berat. Kalau gitu, selama acara pakai wig sumo. Go, go, power. Bandonya boleh dibuka, sayang. Kezia sumo. Kezia sumo. Kezia sumo. Kenapa yang jelek aku sama ya, kamu tadi pilihnya dare. Sebentar. Ada,
buat Keja. Keja cantik, cantik dari hatimu. Benar. Keja, aku cuma mau bilang kemarin aku pakai wig itu aku jelek banget. Kamu masih kece kok, jadi nggak masalah. Oke, satu lagi ya. Kita ada waktu untuk satu lagi. Oh man. Dia pakai sampai kapan, Kak? Sampai nanti performance berikutnya kalian tampil di TV. Sampai akhir acara ya. Aurin. Aurin. Dasar kakak, mau kenal hari ini. Kakak kayak guru-guru itu tuh. Aurin. Kak, Aurin absen. Mereka tiga monster. Dare atau truth or dare? Truth or dare? Dare. Gimana nih? Ya sebelah sini dare, ya sebelah sini truth. Dare? Apa aja dua-duanya borong gimana? Oh iya, Chris. Ini katanya dia pilih dare. Luar biasa Cheryl ini ya. Ketua geng yang badung banget. Dare atau truth atau dare? Kalau dare apa, Kak? Nggak boleh, pilih dulu. Yaudah, truth deh. Truth. Menurut kamu, siapa di antara mereka-mereka ini atau kalian yang paling nggak matching kalau milih baju dan aksesoris? Itu nggak enak nih, Bu. Yang paling ajaib dandanannya. Dilihat-lihat aku cantik juga ya pakai bando ini. Siapa? Yang paling gak matching, pokoknya gak banget. Pokoknya setiap mau keluar rumah kamu gini, oh my God. Dia malu-maluin Cherry Bell banget. Siapa? Ada? Kata manajer suruh tunjuk. Siapa Pak Men? Tunjuk aja, kalau enggak, kalau kamu gak mau jawab berarti harus dare. Oke, kan selama sebelum nanti diginiin Kak. Iya. Pak Men aja yang jawab, Pak Men sini. Pak manajer tahu lah. Gak boleh. Harus diantara kamu yang jawab, harus kamu yang jawab. Siapa yang paling gak matching? Ya udah, no hard feeling, Anissa. Siapa? Anissa. Anissa? Oh. Tapi, ada tapinya. Enggak, aku gak mau denger tapinya, aku mau denger gak matchingnya apanya. Gak matchingnya apanya ya? Iya, jadi sepatu sebelah-sebelah beda. Dia suka pakai yang kalau latihan biasa, nih. Biasa pembenaran diri kata. Kalau latihan nih bajunya ini kamu. Soalnya yang gede. Fokus. Iya sebentar, silakan sayang. Habis itu ada yang pernah pakai sepatu sebelah kanan beda, sebelah kiri beda. Siapa? Itu. Leader. Cherry sama Steffi. Sama Steffi. Oh iya, udah bangun paling siang sepatu aja enggak beres makanya. Oke. Latihan vokal. Dia bilang gini. Steffi. Kayak sendal kita hilang ya, Steffi. Sendal kita hilang, Anissa. Coba lihat sini pas ngelihat, ternyata Cherly pakai sebelah kanan punya Steffi, sebelah kiri punya dia. Cherly. Mau jadi apa kamu sudah besar, Cherly? Matching. Huh? Sarah, mau lihat contoh ketidakmatchingan Anissa sekarang nggak? Sok, silakan. Coba lihat rambutnya. Mas, dia pakai bando. Oh, pakai bando. Dia pinjam bandonya Kezia. Oke, kita lihat nanti apakah di segmen berikutnya mereka akan mengeluarkan rahasia-rahasia lagi yang tidak pernah Anda dengar dimanapun. Tetap di Sarah Sehat. Siapa yang mau CD terbaru Cherry Bell? Enggak bisa dong. Masa kalian juga. Ya udah. Cherry Bell mau CD terbaru Cherry Bell. Mau. Ditanda tangan sama aku. Aku enggak mau kasih teman-teman sumo aku. Kacau ya dia, baru pakai topeng sumo udah punya teman-teman sumo. Imajinasinya luar biasa ya. Oke, di sini ada dua CD terbaru dari Cherry Bell. Mau dikasih ke orang yang paling beruntung ya. Twibi atau Twiboy? Twibi atau Twiboy yang paling beruntung? Silakan tweet foto atau pose
tercibi. Coba pose cibi itu kayak gimana sih? 1, 2, 3. Cibi. Nah, harus tercibi dan terkece langsung tweet ke @sarasehan_net. Ke @sarasehan_net ya. Jangan ke @sarseh ya. Ke @sarasehan_net. Kita gak takut usah. Teman-temannya Kak Sarah ikutin gaya cibinya gini. Oh iya tadi, Pak Bos ya, tadi Pak Bos gini ya. Tadi Pak Bos Wisnu Tama sempat datang ke bawah sini dan ditodong untuk gaya Cherrybell-nya, cibi ya, tapi begini. Salah. Salah Pak Bos, harusnya begini. Senyum tiga jari. Oke, jangan lupa foto terkece akan mendapatkan CD dan dikasih hashtag. Hashtagnya apa? Sarasehan. Hashtag Sarasehan Cibi. Dan sekali lagi silakan tweet ke @sarasehan_net. Bukan ke Twitter personal aku ya. Ke @sarasehan_net. Soalnya kemarin-kemarin aku sempat minta siapa yang mau parcel kue lebaran. Silakan tweet kue lebaran favorit kalian. Oh semuanya banjir ke Twitter aku. Aku berasa ini saya ditodong minta kue nastar apa gimana ya. Semuanya kue nastar, kue putri salju, kue nastar, putri salju banyak banget. Ya. Oke, sekarang kita mau main game dulu ya. Main pesan berantai. Udah tahu pesan berantai? Tau. Silakan Cibi berbaris. Baris. Berbaris yang mana? Siapa yang mau paling ujung? Ya. Enggak mau. Silakan. Aja. Nomor mic. Yang terakhir yang ada di kanan. 9. Nomor mic. Anjir. Satu. Ya, silakan kasih. Ke ujungan. Boleh geser. Geser. Geser Cibi. Geser, Kak Sarasehan agak gede. Panggungnya kekecilan. Oke, jadi ya tolong diingat rules-nya. Aku akan kasih tau ke kamu, aku akan bisik ke kamu apa kata-katanya. Terus-terus dibisik, tapi yang terakhir kamu harus memperagakan kata yang dibisikin ke kamu. Oke, Steffi, kamu maju ke depan. Kamu harus peragakan kata itu nanti kalau udah dibisikin. Dan ditebak oleh yang ada di studio, Twibi atau Twibo ya. Silakan tebak. Dapat hadiah doa supaya selalu sehat dan oke. Dan tambah pinter dan tambah istimewa. Bebek pernah. Lama amat sih. Lama ya? Belum. Itu kayak ketinggian ya Feli. Rambutnya cepakin aja deh, mungkin nutup telinga. Oke? Kupingnya Pak aja. Oke, silakan bisikin. Oke, silakan peragakan. Bebek berenang. Oke, Steffi, silakan diperagakan. Silakan peragakan. Apaan susah di apa? Silakan tebak. Nih. Bebek. Iya, terus? Iya, betul. Sekarang satu lagi ya. Aku mulai. Leader, kamu pasti bisa. Mic satu, Jimmy. Ini harus nurut sama yang tua. Ayo. Ya. Oke. Kopi. Cherry nanya apa ya? Gitu padahal aku belum jatuh. Apa? Belum. Udah apa? Aku udah deg-degan. Kita ngetes mereka bisa enggak memperagakan berbagai macam hal yang kita lihat di lingkungan kita. Kita lihat Cherry. Ya. Hey. Gak bisa dibisikin lagi. Kamu kayak gitu. Perhatikan baik-baik. Ya, silakan. Gimana ya? Pakai hidung. Pakai hidung. Tunggu. Benda mati. Gak boleh. Gak bisa diperagain. Ayo dong, Cherry. Ready, one. Cibi. Gimana caranya? Apa sih? Ayo, Cher. Hidung gue mau pipis. Dikit lagi. Peragain dong, leader.
Boston. Kembang tahu. Ribet nih yang ini. Ini. Coba-coba ini dulu. Oke. Okay. Coba apa ya? Tidak. Oh iya. Jelek banget ya. Iya. Itu tadi. Iya, betul. Oke. Iya, silakan anak-anak nakal, silakan duduk lagi. Pinter, Phoebe dan Playboy. Gak boleh. Hadiahnya dong. Hadiah. Semoga sehat kan tadi. Hadiahnya kan buat kalian nanti ada di situ. Yeay. Ya, tapi sekarang kita mau bicara soal fans. Fans kamu tuh banyak banget ya. Setiap hari kamu dapat email, surat atau apa dari fans? Dapat kado. Dapat kado. Setiap hari. Dapat doa juga. Dapat doa juga udah pasti. Dapat mention. Dapat mention di Twitter ya udah pasti. Tapi kalau dapat kado tuh dikasih apa aja sama fansnya? Ke apartemen langsung dikirim. Kasih barang-barang kesukaan kita kak. Contohnya si Charlie yang ribet. Iya, dan dia suka banget warna hijau. Iya, dia suka banget loh. Kamarnya sekarang lagi penuh. Tuhan, maafkan dosa-dosa mereka yang lain. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba. Kasih tahu aku hal tergila yang pernah dilakukan oleh fans kalian apa? Hal tergila yang pernah dilakukan oleh fans kalian. Apa? Oh, tadi. Jadi waktu itu ada yang ngejar mobil sini, kita, sini. Terus minta tanda tangan. Ini darurat. Iya, katanya. Minta tanda tangan, dia gebuk-gebuk mobilnya kincir kan. Udah gitu, kita berhenti. Terus dia bilang, duniaku sedang darurat. Aku minta tanda tangan. Tapi dia gak ngejar-ngejar di jalan tol kan? Jalan dari Senayan ke arah Sleepy, jalan ke kaki, lari. Lari dari Senayan ke Sleepy, ya. Itu jalan lagi macet pastinya. Enggak. Jadi kita lari agak macet, dia lari. Akhirnya dia ketinggalan karena kita cepat. Sampai di Sleepy dia lari. Masih lari juga. Dia di belakang. Pas lagi berhenti macet gitu, dia tiba-tiba di lampu merah. Astaga, ada lagi yang lucu kak terakhir, janji. Apa? Beneran. Oke. Jadi dia minta tanda tangan, lah kata kita kemarin, lah kan udah kemarin. Kan itu pakai pena, sekarang pakai pensil. Akhirnya dia menulis sesuatu di tembok apartemen kita. Oh ini rumah Cherry Bell. Oh gitu ya. Jadi semua orang tahu dong. Jadi bisa tahu. Lihat pihak apartemen tulis, dilarang mencoret-coret tembok. Ini bukan rumah Cherry Bell, sumpah gue. Katanya gitu, jangan kesini lagi katanya gitu ya. Oke, di sini juga sudah ada fans kalian. Ini di sini ada barang-barang dari Cherry Bell yang katanya mau dilelang ya. Mau dilelang. Siapa yang tertarik silakan angkat tangannya ya. Kita mulai dengan harga 5 miliar. Karena lagi musim hujan, saya akan melelang payung siapakah ini? Oke, Feli. Payungnya Feli. Siapa yang mau payung Feli? Akan dimulai dengan harga berapa Feli maunya? Ini uangnya akan digunakan untuk amal nanti mereka yang ngasih sendiri ya. Silakan. Berapa ya? Tunggu dulu, dimulai dulu. Gak usah angkat tangan dulu, orang belum dikasih tahu juga harganya. Kenapa juga mulai angkat tangan? Mulai dari 9 juta. What? 10.000. 10.000. 10.000, siapa yang berani 10.000? 11.000. 11.000 di depan, ada yang berani 12.000? Hah? 20.000? 20 di depan, 25 di belakang pakai kerudung, 30. 31. Wow, masnya pengen banget ya payung warna merah ya mas ya. 31.000 ada lagi. 32.000. 35. Terakhir 35. 35. 70.000. Hah? 70.000. 50.000. Ada lagi yang berani di atas 50.000? 1, 2, 100. 100.000. 100.000, ada yang 200? Ada 200. Ada kak Rinci B? 200 sekarang. 100.000. Ini beneran jangan bercanda, 100.000. 1, 2, 3. Silakan ke depan. Boleh ke depan mbak. Bayarnya langsung. Gak bisa pulang. Yeay. Oke, ini payungnya Feli. Mau salaman nggak sama Feli? Silakan boleh salaman kalau mau salaman. Ada yang mau salaman nggak?
Oke. Okay. Baru pernah lihat. Oke. Okay. Kamu baru sekali nge-live Cherry Bell. Iya. Kamu rumahnya di mana? Oke. Okay. Nanti uangnya. Oke. Okay. Uangnya silakan dikasih ke panitia lelang. Oke, stand-nya boleh. Boleh aku simpan dulu ya, silakan nanti uangnya diserahkan nanti aja, oke? Okay? Itu lebih mahal. Nanti kita lelang lagi deh. Nah, ini kan kalian punya banyak fans banget ya, banyak fans yang beruntung sekali punya kesempatan untuk ketemu sama kalian, tapi ada juga yang susah banget mau ketemu. Ini ada fans yang katanya mereka akan melakukan apa aja untuk bisa ketemu sama kalian. Kita lihat tayangannya ya. Iya, kita Cherry Bell harus ngeliat kita, dan kita juga harus tetap semangat ya buat support dia. Ketemu Cherry Bell saya satu. Hah? Iya. Ya saya split ya. Split? Iya. Emang bisa split? Bisa. Tanya aja Steffi. Aku mau joget aja ya. Joget apa? Diam. Oke, okay, kita samperin mereka ya. Benar nggak mereka akan melakukan hal-hal yang katanya tadi mereka bilang? Oke, yuk, let's go. Let's go. Kita buka. Let's go. Ada Lipka, Kiki, dan Fajar yang katanya ngefans banget ya. Tadi kita udah lihat tayangannya, kita udah temuin juga. Jadi kalian ini sudah ngefans sama Cherry Bell sejak kapan? Sejak 1 SMK dan sekarang kelas 3 SMK. Oh sudah lama ya. Kalian ini bertiga berteman? Iya. Sahabatan? Ya, sama tim itu harus berteman. Iya berteman. Oh saling kenalan satu komunitas itu, oke. Okay. Kamu koleksi barang-barang mereka enggak? Poster atau apa? Kamu punya apa? Apa aja? Tentu, contohnya kayak punya tempat pensil, terus buku yang ada foto Anissa CV-nya, terus pin-nya, terus gelang yang dulu dari satu tahun yang lalu dari Zyrek and Cherry Bell. Oke. Okay. Lalu punya apalagi banyak. Punya ada mobil box gambar mereka enggak? Punya. Punya dong harusnya. Nanti. Kiki? Punya bajunya. Aha. Punya itu apa namanya? Kamar kamu penuh enggak sama pernak-pernik posternya? Oke, ada spray gambar mereka enggak? Ya, tadi dibuat. Spray, bikin dong spray. Jadi fansnya bisa bobo terus di bantal ada mukanya kalian gitu. Ceritanya lagi bisa. Oke, Fajar. Ada poster, pin, gantungan kunci,
terus deketin. Ada baju, ada ya banyak lah pokoknya. Ada banyak makanan. Makanannya mereka? Ini, ya, 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 waffle. 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 Oh, yang ada fotonya. Oke. Okay. Itu. Aku curiga nih Fajar, kamu naksir salah satu dari mereka. Siapa yang paling kamu idolakan di antara kita, Cherry Bell? Kita. Oh iya. Oke, mereka. Ini gak boleh gak sopan sama generasi 01. Iya, aku generasi 01. Sebelum ada mereka. Sebelum masih. Berpuluh-puluh tahun sebelum ada mereka, aku sudah ada. Ada salah satu dari mereka yang kamu idolakan banget? Anissa. Anissa. Oh. Ini sekarang kamu ketemu Anissa, ada yang ingin kamu sampaikan ke Anissa? Anissa? Sebentar tunggu dong, jangan ngajak nikah ya, mereka masih sibuk dengan karir. Oke, silakan. Action. Tetap kompak sama Cibi, semakin plus-plus lah. Semakin plus-plus ya? Oke. Kiki, kamu hafal lagunya, apa lagu favorit mereka? Lagu favorit kamu dari mereka? Diam-diam suka. Coba nyanyiin. Satu, jangan dua, malu dong, sambil berdiri dong, sambil berdiri. Sambil berdiri, ayo. Bareng-bareng. Cepet, Rika. Satu, sama Cibi juga. Iya, mau denger kamu tahu lagu. Ayo dong. Satu, dua, tiga. Aku diam-diam suka kamu. Coba mendekati hatimu. Aku diam-diam suka kamu. Semua akan indah seandainya aku bisa memiliki. Biasanya kalau ada yang nyanyi di sarasan kita kasih lollipop ya. Tapi itu untuk yang di bawah umur 6 tahun. Nggak ada lollipop untuk kamu. Kamu tuh tadi bisa sambil pakai gayanya gitu. Coba kasih lihat gayanya. Ayo. Belum dihafalin dari awal. Tadi udah. Pakai mic. Udah heboh gitu. Cuman refnya doang belum dari awal. Okay, no problem. Iya, coba-coba. Coba cibi-cibi. Cibi-cibi. Ya apa lagunya? Coba. Lagu favorit aku kalau yang Cherry Bell aku lebih suka lagu Love Is You karena menyentuh hati banget. Contohnya ya, tiba-tiba nyanyi ya. Satu. Baby I love you. Sampai kelas 3. Apa sih yang kamu sukai banget dari mereka selain mereka ini cantik-cantik, lucu-lucu dan cibi-cibi? Suaranya bagus, terus mereka tuh care sama tibi-tibinya. Terus contoh, kasih tahu contoh mereka care-nya itu gimana? Contohnya Ci Angel waktu tahun lalu bilang pokoknya nilai rapotnya harus bagus ya, mana-mana rapotnya. Waktu voice note-nya dulu. Okay. Dia waktu mau liburan. Jadi sangat care, sangat peduli ya. Terus apa lagi? Yang bolos pasti suka itu marah-marah tibinya. Marah-marah. Jangan kan bolos kita manjat-manjat aja diomelin ya Ki sama Cici. Iya lah. Kan kita doang yang marah, Santan juga marah. Dia manjat-manjat kemana? Manjat-manjat. Hah? Manjat-manjat pagar. Pagar siapa? Pagar, bukan pagar kalau misalnya kita mau perform biasanya ada. Oh ada itunya, pembatasnya. Dipanjat-panjat. Wow. Lagi Kak Sarah. Oke, kalau kamu suka banget dari mereka tuh apa? Kenapa? Sederhana mereka tuh. Gimana suka menyapa fansnya dengan baik. Ramah, dengan baik, selalu ramah. Ramah, oke. Menurut kamu kalau misalnya aku tergabung dalam Cherry Bell, apa pendapat kamu? Apa? Ya ampun, kakak. Ya ampun. Oh my God. Aku juga gak tahu. Oh my God. Boong banget ya. Boong banget, seolah-olah itu lepas sendiri. Dia dengar kakak ngomong itu, dia terbang. Aku gak percaya. Oke, okay, ya sudah. Ada hadiah kaos untuk kalian ya. Ini kaos. Supaya ingat sama aku dan acara ini. Ada gambar aku di sini, tapi di belakangnya ada tanda tangan mereka. Silakan dibagi.
Silakan dibagi sesuai dengan ukuran masing-masing. Ini cukup di aku kayaknya. Oke, okay, thank you. Yang besar. Kesha kepalanya bisa bernafas. Oke, okay, dan sekarang siapa yang mau lihat aku perform? Ya, pokoknya Cherry Bell. Pokoknya Cherry Bell. Cherry Bell terima kasih. Oke, oke, oke. Tapi sebelum mereka perform, aku mau ingetin dulu, jangan lupa nge-tweet ya, nge-tweet foto tercibi. Cibi-cibi, oke. Dan silakan tweet ke @sarasehan_net. Dan pemenangnya nanti akan di-mention di Twitter @sarasehan_net. Dan pemenangnya akan mendapatkan masing-masing satu CD terbaru dari Cherry Bell. Dan untuk kalian yang sudah hadir di sini untuk Cherry Bell, aku kasih ini, aku kasihnya satu aja. Nanti kalau kamu aku kasih satu-satu nanti jadi gemuk. Ya. Oh, itu udah banyak. Kita ambil Cibi. Ya, ada sendiri. Astaga. Raja kamu bilang di sini. Rajata ini tadinya buat kita, ya udah deh. Itu buat Kak Sarah aja, itu buat Kak Sarah, enggak usah buat kita. Oh, ternyata. Oke. Mereka ambil. Oke, oke. Nah, sekarang kan, tapi kan astaga buah sekali ya mereka ternyata sama kue lebaran, gak nyangka aku. Oke, sekarang silakan ditaruh dulu parcelnya. Gak mau kak, gak mau, Celi suka ngambil. Baduk banget ya. Gak mau kak, nanti dimakan kan tinggal satu. Siapa yang mau tuker, kan kalian mau perform, silakan ditaruh di kursi masing-masing. Cibi, jangan ada punya aku di sini. Oke. Wow. Cibi, ya, ya. Kalau kita pun juga. Waduh, kalau sering-sering kita kedatangan banyak tamu gini, aku bingung. Oke, sudah siap? Oke, terima kasih sudah nonton acara ini, seru ya. Oke, semoga Twibi, Twibo yang lagi di sini semuanya suka nonton acara ini, yang ngefans sama Cherry Bell apalagi. Jangan khawatir, aku tidak ikutan sama mereka. Aku lihat wajah kalian cukup kecewa ya, aku hampir gabung sama mereka kan. Mereka gini, ada tante-tante di situ. No. Ini bando aku dipinjemin aja kok, aku janji, oke. Selamat malam, terima kasih, dan ini dia Cherry Bell.